Polda Lampung memastikan arus lalu lintas dari Kota Bandar Lampung hingga Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan dan sebaliknya pada H1 tahun baru 2024 terpantau lancar dan tidak ada penumpukan volume kendaraan. Kepastian itu berdasarkan hasil pantauan udara helikopter NBO 105 Ditpolairut Polda Lampung. Minggu, tanggal 1 Desember tahun 2023, pemantauan dari Kota Bandar Lampung menuju Pelabuhan Bakauheni itu meliputi ruas jalan tol hingga arteri. Pantauan udara mulai Bandar Lampung menuju Bakauheni terlihat sepanjang jalur tol dan arteri lancar dan aman. Artinya, tidak ada kepadatan atau penumpukan penumpang, semuanya terpantau aman dan lancar, ujar Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadila Astutik saat dimintai keterangan. Hari ini kita melaksanakan pantauan udara dari mulai Bandar Lampung menuju Bakauheni ya, di mana terlihat bahwa sepanjang jalur tol arah Bandar Lampung ke Bakauheni dan juga arteri itu dalam kondisi lancar dan aman. Artinya tidak ada penumpukan kendaraan, tidak ada kepadatan di sana, semuanya terpantau aman dan lancar. Saat ini kondisi di Bakauheni juga terlihat, tadi kita sudah muterin pelabuhan ini di sisi kapal-kapal, di tempat-tempat parkiran, arah masuk pintu naik kapal, semuanya terlihat masih dalam situasi yang lancar, terlihat tidak ada terlihat tadi kepadatan kendaraan di sana. Bukan hanya jalan tol dan arteri, ia melanjutkan, pemantauan udara juga menelusuri kondisi dan situasi terkini di Pelabuhan Bakauheni. Saat ini terlihat kondisi Pelabuhan Bakauheni baik di sisi kapal-kapal, parkiran, arah masuk pintu kapal semuanya terlihat masih dalam situasi lancar dan tidak terlihat kepadatan kendaraan. Ucapnya, Minggu tanggal 31 Desember tahun 2023 dari Lampung Selatan Made Sujane Reportika melaporkan.